aja, kan aku tuh pernah dengar kalau ada orang yang mau ngancurin pesantren. Ulala. Atika, Ustadz pikir kamu harus mulai bisa menerima ini, tidak mungkit-mungkit lagi. Dan kita jadi orang yang lapang dada. Paham tuh? Nah. Hah? Gimana? Oh, baterainya habis nih. Aduh, Ustadz nggak bawa power bank lagi. Gimana ini ya? Kalau robot-robotan yang dijual emang-emang SD itu biasanya diputer nih. Bentar ya. Paina, Ustadz. Kita anggap masalah ini sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempat kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. 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 Sobri, apa? Ini kan sampah. Juga ini kan bukan tempat sampah. Ngapain kamu buang ke sini? Buanglah sampah kepada temannya. Hah? Kepada tempatnya. Hah? Itu. Aduh, Lukman, tempat sampah kan jauh. Udahlah, biarin di sini aja. Ribet banget sih. Ya Allah. Yaudah deh. Bagus. Is, nyamuknya nakal banget sih ya. Kalau mau gigit tuh bilang-bilang kenapa sih? Gatel banget. Sobri, kok abis buang sampah langsung digigit sama nyamuk? Kocak deh kamu. Nyamuknya nakal banget sih. Buang sampah di sini. Kayaknya ada yang belum mandi nih. Siapa ya? Ya. Ketawa. Tawa. Tawa aja terus. Gak lucu tau gak, ha? Lihat aja nanti, ha? Siapa nanti yang ketawanya paling terbahak-bahak saat Kak Elang terbukti kalau Kak Elang itu yang mau mengacak pesantren ini, ha? Oh, masa? Enggak akan mungkin. Orang sing terbukti benar itu, yang kebukti tuduhannya salah itu Mbak Atika. Satu juta rupiah. Pedus. Aku gak percaya. Kalau gak percaya, tanya aja sama Ustadz Musa. Tanya aja sama Kak Atika. Ada dua orang saksi. The power of anak soleh kok dilawan. The power of anak soleh. Iya. 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 Yuk. Ada tahu deh. Kenapa jidat kamu digetuk? Makanya nanya kenapa? Bukannya terima kasih. Itu tadi Positai ngelihat ada nyamuk pada kondangan di jidat udah muklis. Oh, digetuk nyamuk kena. Kagak. Terus yang kena jidatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ada apa nih, ngomongin apa sih? Iku Pak Ustaz, Positi getok ambu, Pak. Aduh, katanya nyamuk. Akhir-akhir ini emang banyak nyamuk ya, kayaknya ya. Iya, Pak Ustaz. Apalagi sekarang musim hujan, banyak genangan air. Jadi benih-benih nyamuknya timbul, Pak Ustaz. Kalau begitu saya mau bersih-bersih pondok. Oh, bersih-bersih. Iya, iya. Santriwan kunanta. Iya. Ismauhuna. Nah, Ustaz, saya yang baik dan santun. Mengingat cuaca kita ini sedang ekstrim, ya, dan banyak jentik-jentik nyamuk. Apa tuh? Nyamuk apa sih bahasa Latinnya kalau nggak salah? Aedes spaghetti. Aedes. Jadi saya putuskan, yang harusnya besok itu libur, kita gunakan waktu tersebut untuk bersih-bersih pondok pesantren. Wow. Ya, Pak Ustaz. Besok kan hari libur, waktu istirahat, jangan diganti dong, Pak Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Betul banget ya. Ulala, Nafi. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu mau libur di rumah sakit? Mau. Di rumah sakit? Ngeri. Iya, lagi libur. Tiba-tiba ada nyamuk. Cep. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, kerepot. Iya. Kalau gitu saya juga akan menyampaikan kepada para santriwati untuk membantu programnya Ustadz Musa. Jazakillah, Ustazah.